Seusai berseteru dengan sang anak, kini Krisdayanti Pujirau Lemos akui bangga pada suami. Setelah Raul Lemos maraton membagikan foto berduanya dengan Krisdayanti, kini giliran sang istri yang maraton menggugah foto berdua. Penyanyi yang akrab disapa KD ini menggugah sejumlah foto dirinya bersama Raul Lemos ke Instagram. Pada unggahan foto-foto itu, Krisdayanti memberikan stiker yang bertuliskan penyemangat untuk sang suami. Berikut rangkuman sejumlah pujian dari Krisdayanti untuk Raul Lemos. You are stronger than you think you are. And I'm here for you, and I'm proud of you. Sementara itu, pada unggahan di feed Instagram, tampak Krisdayanti yang juga mengunggah foto keduanya. Perbedaan dari unggahan-unggahan sebelumnya, kini KD lebih memilih untuk membatasi komentar pada laman foto yang ia unggah. Terakhir kali, ia membebaskan komentar warganet dituliskan pada laman foto tangkap layar obrolan dirinya bersama sang putri Aurel Hermansyah. Bismillahirrahmanirrahim, tetap semangat, selamat beraktivitas dan terus berdoa. Setelah polemiknya dengan anak-anak tirinya dari Krisdayanti dan Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah dan Azril Hermansyah, Raul Lemos menggugah sejumlah foto ke Instagram. Sebelumnya, suami Krisdayanti ini menggugah sejumlah potret dirinya bersama Krisdayanti serta masing-masing foto kedua anaknya, yaitu Amora Airana Lemos dan Kellen Alexander Lemos. Foto-foto tersebut diunggah ke Instagram Stories pada Rabu lalu. Foto pertama hingga ketiga, Raul Lemos memamerkan kemesraannya dengan sang diva yang akrab disapa KD tersebut. Pada foto pertama, Raul Lemos menuliskan caption, "Gitu aja kok repot." Sementara itu, pada foto keempat, Raul mengunggah foto putra bungsunya, Kellen. Raul menuliskan kata, "Lelaki," pada foto putranya itu. Begitupun dengan foto Amora, Raul juga menyertakan caption khusus. Ia menyebut putrinya sebutan dengan julukan gadis kalem. Diberitakan sebelumnya, Azril Hermansyah menanggapi pernyataan yang diunggah oleh ibunya, penyanyi Krisdayanti, di akun Instagram Krisdayanti Lemos. Awalnya, Azril bertanya apa salah ia dan sang kakak Aurel Hermansyah bila minta diperhatikan oleh Krisdayanti sebagai ibu. Azril juga menyinggung soal hubungannya dengan suami Krisdayanti kini pengusaha Raul Lemos. Dari dulu awal kenal om, apa pernah kita ngelawan? Apa pernah kita gak cium tangan? Apa pernah kita keluarin kata sakit kita dulu? Tanya Azril di akun Instagram. Ia mengatakan bahwa tidak pernah menumpahkan perasaannya selama ini demi menjaga perasaan sang ibu kandung. Namun Azril tetap mempertanyakan bagaimana usaha Raul Lemos dalam membina hubungan dengan mereka. Apa pernah om usaha deketin kita yang ada selalu maunya dihormatin? Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita, kita diem, ungkap Azril. Azril mengatakan bahwa Raul telah memaki dirinya dan Aurel. Bahkan, Azril mengancam akan membongkar rekaman pembicaraan ketika Raul memaki-makinya. Tetapi kalau diginiin terus, apa mau Jill kasih rekaman om maki-maki kita minggu lalu di telepon? Dan Mimi cuma diem lihat om tulis-tulis story, Mimi cuma diem malah salahin kita pas om maki-maki, imbuhnya. Tak hanya Azril dan Aurel yang dimaki, terungkap bahwa Anang Hermansyah dan ibu sambungnya Ashanti juga dimaki oleh Raul Lemos. Respon Azril ini untuk menanggapi Krisdayanti yang sebelumnya menggugah tangkapan layar isi percakapannya dengan Aurel pada Mei 2020 kemarin. Dalam unggahan tersebut, Krisdayanti meminta agar warganet tidak menyudutkan Raul bila tidak mengetahui detail rumah tangganya. Yang suami saya lakukan adalah untuk melindungi perasaan anak-anak kami, Amora dan Kellen, yang sudah mulai besar dan paham akan dunia digital, dan juga anak-anak kami yang lain di Dili yang juga turut terluka, tulis Krisdayanti di akun Krisdayanti Lemos. Sebagai informasi, selisih paham Krisdayanti ini berawal dari Aurel yang menulis komentar di unggahan Instagram ibu kandungnya saat momen Idul Fitri. Saat itu, Aurel mengucapkan selamat lebaran dan menuturkan bahwa ibunya tidak kunjung membalas pesan singkatnya.